Hai, selamat datang kembali di channel tutorial saya dan ketemu lagi bareng saya Iksan Hidayat. Dan dalam video kali ini saya akan menggambar sebuah vektor tapi mirip kayak pain ya. Oke, jadi misalnya gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar saya yang dulu udah lama banget. Kira-kira ya udah berapa tahun yang tahun lalu kayaknya. Jadi ini kalau mau lihat tutorial yang ini bukan tutorial, maksudnya tutorial yang ini kamu bisa tonton di cari di channel saya itu ada videonya. Oke, dan sekarang saya akan membuat sebuah objek gambar ini dan nanti akan buatnya seperti tadi, seperti gambar ini, seperti itu. Oke, bagaimana saya membuatnya kita cek caranya. Thank you.
Oke, dan seperti ini hasilnya, teman-teman. Jadi, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Kita buat sejenis pen ya, tapi bukan pen atau bukan gambar dan tangan. Ini vektor, bukan bukan bitmap ya. Kalau jadi masih apa namanya, maupun dibesarin seberapa pun nggak akan pecah ya. Jadi thanks sudah nonton video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe untuk mengetahui video saya selanjutnya. Thanks.